Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun ma yustaru minal aurah. Bab tentang aurat, apa yang harus ditutup dari aurat. Qala Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala, haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Layth an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallam an ijtimali samma wa an yahtabiya ar-rajulu fi thobin wahidin laisa ala farjihi minhu syai'un. Sungguhnya Rasulullah sallam melarang ijtimalu samma. Ijtimalu samma sudah kita jelaskan, kita singgung, yaitu seorang tatkala salat kemudian dia melipatkan kainnya menutupi wajahnya sehingga susah bergerak tangannya, susah bergerak tangannya. Maka ini ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, karena kalau ada apa-apa dia susah untuk bergerak, karena dia tatkala salat dia melipatkan kedua tangannya, tidak bisa keluar, tidak ada celah. Itu yang dilarang dalam salat, ya. Dan itu menyempitkan gerakannya, dia mau sujud susah, dia mau rukuk susah. Yang larangan kedua, wa an yahtabiya rajulu fi thawbin wahidin. Dan dilarang untuk melakukan ihtiba. Ihtiba adalah seorang duduk sambil mengangkat lututnya dan meletakkan lutut di tangannya seperti ini. Itu namanya ihtiba, tetapi dia melakukan ihtiba dengan kain. Kain diikat, lututnya, ngerti kan? Duduk, lutut diangkat, kemudian meletakkan lutut sama di belakang, dia bisa bersantai karena lututnya dia angkat. Kemudian dia ikatkan lututnya dengan belakangnya dengan kain. Itu dilarang kalau laisa ala farjihi minhu syai', kalau ternyata kemaluannya tidak tertutup. Kalau kemaluannya tidak tertutup, karena kalau dia pakai kain gini, atas terbuka atau tidak? Terbuka. Khawatir ada yang nengok, ya. Khawatir ada yang nengok, maka dilarang. Hadis berikutnya, qala haddatsana Qabisah bin Uqbah qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini, Rasulullah sallam melarang dua model jual beli, anil limas wan nibat. Limas itu maksudnya dia tidak melihat mana pakaian yang dia sentuh, dia bayar, mana kain yang dia sentuh, dia bayar. Ini tidak boleh karena ada jahalah, ada ketidaktahuan, ya. Nasib-nasiban, kalau dia pegang baju yang mahal, ya, untung. Kalau dia pas pegang baju yang jelek atau kain yang jelek, maka dia rugi. Kemudian wan nibat, demikian juga Nabi melarang jual beli nibat, yaitu penjualnya yang melempar baju kepada pembeli. Pembeli bilang sekian, tinggal penjualnya lempar. Kalau pas penjualnya lempar yang mahal, ya dia beruntung. Kalau pas dia jual lempar baju yang kurang bagus, maka dia rugi. Ini semua ada jahalah, ada ketidaktahuan, ya. Maka ketidakjelasan, maka Nabi melarang dua model jual beli tersebut, dan itu dulu ada di zaman jahiliyah. Kemudian wa an yastamila samma, Nabi melarang ijtimalu samma, sudah kita jelaskan tadi, yaitu melilitkan kain sehingga tidak ada celah bagi tangan untuk keluar, untuk bergerak leluasa. Wa an yahtabi ar-rajulu fi thawbin wahidin, dan tidak boleh seorang juga melakukan ihtiba dengan satu kain, hanya mengikatkan pinggangnya dengan lututnya. Adapun kalau ada kain di atasnya, enggak ada masalah. Yang dilarang kalau mengikatkan kain sementara dia tidak pakai celana, khawatirnya ada yang nengok, ya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Ishaq qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Ibnu Akhi Ibni Shihab an ammihi, dari Ibnu Shihab, qala akhbarani Humaid bin Abdurrahman bin Auf anna Abu Hurairah taqal, dari Abu Hurairah beliau berkata, ba'athani Abu Bakar fi tilka Al-Hajjati fi muadzinin yauman nahri nuadzin bi Mina. Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk berhaji. Untuk berhaji. Nabi hajinya tahun 10 Hijriah, ya. Karena tahun 9 Hijriah banyak tamu-tamu yang datang, amul wufud, banyak tamu-tamu yang datang, dan Nabi sibuk mengurusi tamu-tamu tersebut yang ingin belajar Islam.
Kemudian juga Nabi tidak berhaji karena pada tahun 9 Hijriah orang-orang musyrikin masih haji. Mereka masih berhaji. Mereka masih berhaji. Dan Nabi ingin mensterilkan kota Mekah. Nabi ingin kalau hajian tidak ada lagi orang telanjang tawaf di Ka'bah. Tidak lagi orang musyrik hajian. Karena kalau mereka ikut haji sama Nabi, mereka bikin kacau. Mereka punya ritual sendiri. Maka tatkala Nabi selesai, sudah menguasai, menaklukkan kota Mekah, Nabi pulang ke Madinah pada tahun 9, pulang ke Madinah pada tahun 9 Hijriah. Maka pada tahun 9 Hijriah Nabi menyuruh Abu Bakar untuk haji di luar. Maka waktu itu Abu Bakar memerintahkan para sahabat untuk beri pengumuman ke sana kemari. Maka kata Abu Hurairah, saya termasuk orang yang diutus oleh Abu Bakar, termasuk para pemberi pengumuman. Nu'adzin bi Mina, kami beri pengumuman di Mina, ala yahujja ba'dal ami musyrik, bahwasanya setelah tahun ini, tahun depan enggak ada boleh lagi seorang musyrik yang berhaji. Wala yatufa bil baiti uryanun, dan tidak boleh ada lagi orang yang telanjang tawaf di Ka'bah. Qala Humaid bin Abdurrahman, berkata Humaid bin Abdurrahman, thumma ardafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan fa amarahu an yu'adzin bi bara'ah. Setelah itu, setelah Nabi mengutus Abu Bakar waktu haji, Nabi mengirim juga Ali bin Abi Thalib setelah Abu Bakar untuk memberi pengumuman tentang bara'ah, tentang surat Taubah, tentang ayat bara'ah. Qala Abu Hurairah, fa'adzana ma'ana Aliyun fi ahli Mina yauman nahri. Ali tatkala dikirim, maka Ali bersama kami, ya, sama-sama memberi pengumuman di Mina. Jadi Ali termasuk rombongan pemberi pengumuman. La yahujju ba'dal ami musyrik, setelah tahun ini, tahun depan enggak ada boleh lagi seorang musyrik yang hajian. Wala yatufu bil baiti uryanun, dan tidak boleh lagi seorang tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Ini sudah saya sering sampaikan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka haji, mereka umroh, tapi mereka mencampur adukan ibadah mereka dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan. Di antaranya dengan kesyirikan, mereka tatkala tawaf mereka berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa mamalak. Mereka bertalbiyah, kata mereka, ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki, yaitu sekutu yang kau izinkan, yang kau menguasainya, dan sekutu tersebut tidak memiliki apa-apa. Yaitu ya Allah, tidak ada syirik bagimu kecuali syirik yang syar'i, kecuali syirik yang kau izinkan. Maksudnya demikian. Jadi mereka mengucapkan lafal-lafal syirik dalam tawaf, dan mereka juga telanjang. Sebagaimana sudah kita jelaskan, kalau ada orang luar ingin tawaf di Ka'bah, mereka tidak mau pakai baju yang sudah mereka gunakan untuk maksiat. Maka mereka harus pakai baju baru. Kalau mereka enggak punya uang, maka mereka pinjam baju dari orang-orang Quraisy. Kalau mereka tidak dapat pinjaman, maka mereka tawaf di siang hari. Adapun wanita, mereka memilih untuk tawaf di malam hari agar tidak kelihatan dalam kegelapan. Ya, disebutkan ada seorang wanita yang cantik, ya, kemudian dia ingin menikah dengan seorang lelaki dari kaum Quraisy. Maka orang-orang ngerjain dia. Mereka berkata kepada wanita ini, kau kalau ingin nikah sama si fulan, kau silakan tawaf tapi di siang hari. Akhirnya dia pun tawaf dengan malu-malu, tanpa berbusana. Kemudian dia berkata, al-yawma, ya, bada ba'duhu au kulluhu, fama bada minhu fala uhillu. Ya. Maka dia sambil tawaf, dia berkata, hari ini nampak sebagiannya atau nampak seluruhnya. Apa yang kelihatan tidak saya halalkan untuk dilihat. Tapi orang pada melihat. Intinya, setelah itu, Rasulullah SAW memberi pengumuman melalui Abu Bakar dan Ali dan Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain, tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang, karena itu kebiasaan orang-orang musyrikin. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya. Ambillah perhiasan kalian, itu ambillah baju kalian tatkala kalian sedang beribadah, ya. Taib. Ini hadis tentang masalah aurat, bahwasanya tidak boleh seorang tawaf dalam kondisi tidak berpakaian, ya. Maka lebih utama tatkala salat, karena ibadah salat lebih agung daripada ibadah apa? Tawaf. Kalau tawaf dilarang tidak berpakaian, apalagi dalam kondisi salat, maka tidak boleh seorang salat dalam kondisi kelihatan auratnya. Baik. Kita lanjutkan. Nanti akan kita bahas tentang khilaf masalah aurat. Bab as-salat bi ghairi rida. Bab tentang salat tanpa menggunakan selendang, tidak pakai pakaian atas, hanya pakaian bawah. Ini sudah pernah kita sebutkan hadisnya. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana
Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Ibnu Abil Mawali an Muhammad ibn al-Munkadir qala dakhaltu ala Jabir bin Abdullah wa huwa yusalli fi thawbin multahifan bihi wa ridahu mawdu'un. Aku masuk menemui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sementara beliau sedang salat dengan menggunakan satu kain yang beliau lilitkan pada tubuh beliau, sementara selendangnya beliau taruh, beliau tidak pakai. Falaman sarafa qulna, tatkala beliau selesai salat, kami berkata, "Ya Aba Abdullah, tusalli wa ridauka mawdu'un, bagaimana Anda salat sementara selendangmu tidak kau pakai? Kau letakkan begitu saja." Qala na'am, kata Jabir bin Abdullah, "Iya, memang saya salat demikian. Ahbabtu an yaronil juhalu mislukum." Saya ingin salat seperti ini agar dilihat oleh orang-orang bahlul seperti kalian, ya. Yang protes, ya. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hakadha. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan begini tanpa meletakkan suatu pun di pundaknya, tidak memakai selendang, hanya menggunakan bawahan tidak tanpa menggunakan dua kain, hanya menggunakan satu kain. Taib, kita lanjutkan sekarang tentang masalah paha. Apakah paha termasuk aurat? Kalau yang pertama tadi mengenai aurat besar, ya, itu kemaluan, ya. Jelas itu merupakan aurat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Sekarang apakah paha termasuk aurat? Babun ma yuzkar fil fakhis, bab tentang apa yang berkaitan dengan paha. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, maksudnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa yurwa ini an Ibni Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibni Abbasin, wa Jarhat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa Jarhat dari Jarhat radhiyallahu anhu, wa Muhammad bin Jahshin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat-sahabat ini, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al fakhidhu aurah, paha itu adalah aurat. Di sini Al-Imam Al-Bukhari menggunakan sigot tamrid, yaitu kalimat pasif. Diriwayatkan, dan kita sebutkan kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis mu'allak, yaitu yang dihapus sanadnya, namanya hadis mu'allak. Saya ingatkan, dalam Sahih Bukhari ada hadis mu'allak, ada hadis yang musnad. Yang musnad itu yang hadasana-hadasana dari awal sampai akhir, itu namanya hadis yang musnad. Yang itu memang merupakan inti daripada Sahih Bukhari. Namun Imam Bukhari sering menampilkan hadis-hadis asar-asar dengan dipotong sanadnya, tiba-tiba hanya disebutkan sebagian sanadnya atau dihapus semua sanadnya, cuma disebutkan ujungnya. Seperti dalam hadis ini, ya, wa yurwa, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Enggak ada dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai Ibnu Abbas, enggak ada. Ini semua dihapus tinggal Ibnu Abbas. Nah, ini namanya hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq menurut penelitian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalau Imam Bukhari datangkan dengan sigoh jazm meriwayatkan, ya, menceritakan misalnya, menyampaikan, nah ini maka sahih. Tapi kalau Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan kalimat pasif, diriwayatkan, dihikayatkan, ya misalnya, maka ini perlu diteliti kembali. Terkadang hadisnya dhaif, terkadang hadisnya apa? Sahih. Dan ternyata hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Ibn Hajar dalam Tarikhul Kabir. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini tentang al-fakhidhu aurah, paha itu aurat, didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun banyak ulama yang mensahihkan karena banyak riwayat yang datang, dan datang dari beberapa sahabat, sehingga saling menguatkan, sehingga disahihkan riwayat tersebut. Maka ini di antara hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, sahih atau tidak. Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Dan Imam Bukhari makanya menyampaikan dengan sigot tamrid, dengan kalimat pasif, wa yurwa, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, al-fakhidhu aurah, paha itu aurat. Wa qala Anasun, dan berkata Anas, ini contoh hadis mu'allaq juga, wa qala, bukan wa qila, ya, bukan wa ruwiya an Anas. Wa qala Anasun, kalimat apa? Lawannya pasif apa? Aktif, ya. Berkata Anas, hasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhidhihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pahanya. Nanti datang hadis yang menjelaskan hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pahanya. Kemudian Imam Bukhari berkata, hadithu Anasin asnad. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi membuka pahanya dilihat oleh sahabat, hadisnya lebih kuat, lebih sahih. Lebih sahih karena diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Wa hadis Jarhat, adapun hadis Jarhat bahwasanya Nabi mengatakan ghotti fakhidak fa innahu aurah, tutuplah pahamu karena sungguhnya pahamu adalah aurat, itu hadis Jarhat, ahwat, lebih hati-hati. Meskipun lemah atau lebih lemah daripada hadis Anas,
Tetapi kata Imam Bukhari, hadis jarhat yang menyatakan paha adalah aurat, itu lebih hati-hati untuk diamalkan. Hatta nakhruja min ikhtilafihim, agar kita keluar dari khilaf para ulama. Oleh karenanya ada ungkapan sebagian ulama, khuruj minal khilaf, yakni yustahab, ya, dianjurkan untuk keluar daripada khilaf. Kalau ada pendapat, kita pilih pendapat yang tidak memasukkan kita dalam khilaf, itu lebih afdal. Seperti ini, ya sudah, anggap saja paha aurat, kita amalkan hadis tersebut, ya, sehingga tidak ada yang mengkritiki. Ya. Tapi kalau kita mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa diamalkan, yang aurat cuma sawatan, cuma kubul dan dubur, ya sudah, paha bukan aurat. Tatkala kita buka paha, pasti ada yang protes, itu aurat. Daripada kita masuk dalam kancah khilaf, mending kita anggap apa? Paha adalah apa? Aurat. Jadi maksud al-Imam al-Bukhari. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, berkata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ghatta Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatahu hatta dakhala Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup lututnya sampai Utsman masuk. Ya. Isyarat Nabi tidak ingin lututnya dilihat oleh siapa? Utsman. Nanti akan disebut dalam riwayat yang lain paha. Nabi menutup pahanya tatkala Utsman masuk. Wa qala Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, berkata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anzalallahu ala rasulihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepadanya, wa fakhidhuhu ala fakhidhi, dan pahanya Nabi berada di atas pahaku. Seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari berkata, ini paha di atas paha, bisa jadi tidak pakai pembatas, berarti pahanya Nabi menyentuh pahanya siapa? Zaid bin Thabit. Hukum asalnya tidak disebutkan pahaku, pahanya di atas pahaku dan di antara paha kami ada selembar kain, tidak disebutkan. Maka ada kemungkinan dari hadis ini bahwasanya Nabi pahanya terbuka dan menempel pada paha Zaid bin Thabit. Dan kita tahu aurat tidak boleh disentuh kalau tanpa pembatas. Ini Imam Bukhari membawakan ini seakan-akan menunjukkan paha bukan aurat. Fasaqulat alayya hatta khiftu an turadda fakhidhi. Maka waktu turun wahyu, Jibril datangkan wahyu, maka Nabi terasa berat. Nabi terasa berat. Sampai-sampai aku merasa pahaku mau patah gara-gara Nabi lagi turun wahyu sementara pahanya sedang berada di atas pahaku. Taib, ini kaitannya tentang masalah apakah paha aurat atau bukan. Ya, paha itu aurat atau bukan. Maka di awal riwayat, di awal bab, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat dari Muhammad bin Jahshin, kemudian juga dari Jarhat, ya, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ini semua riwayat tentang bahwasanya paha adalah aurat, ya. Di antaranya dari Muhammad bin Jahshin, beliau berkata, marra Nabi wa ana sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu ala Ma'mar. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang lelaki namanya Ma'mar. Wa fakhidahu makhshufatani. Sementara Ma'mar kedua pahanya sedang tersingkap. Faqala, Nabi berkata, ya Ma'mar, ghotti 'alaika fakhidaika. Wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu. Fa innal fakhidaini auratun. Sungguhnya dua paha adalah aurat. Adalah aurat. Ya. Ini di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya paha adalah aurat. Tapi saya katakan tadi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Adapun hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu datang dalam dua konteks, ya. Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qa'idan fi makanin fihi ma'un qalin kashafa an rukbatayhi au rukbatahu au rukbatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang duduk di suatu tempat, di situ ada mata air atau ada sumur, ya. Dan Nabi tatkala sedang duduk, maka kedua lututnya tersingkap atau salah satu lututnya tersingkap. Falamma dakhala Utsman ghattaha. Tatkala Utsman masuk, maka Nabi pun menutup lututnya. Ya. Ini isyarat bahwasanya lutut bukan apa? Aurat, ya. Karena Nabi membukanya sebelumnya, waktu Utsman masuk baru Nabi tutup. Namun sebelumnya Nabi membiarkan lututnya terbuka. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah, kana Rasulullah SAW mutaji'an fi baiti, kata Aisyah, Nabi SAW sedang berbaring di rumahku, kashifan an fakhidaihi aw saqaihi. Maka Nabi sedang tersingkap kedua pahanya atau tersingkap kedua betisnya.
Falamma sta'dzana Utsman jalasa, tatkala Utsman masuk maka Nabi pun duduk, ya. Dalam riwayat tersingkap pahanya, tersingkap pahanya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, ya. Kemudian tersingkap kedua pahanya. Maka ista'dzana Abu Bakar, Abu Bakar masuk ingin ketemu Nabi, maka Nabi mengatakan izinkan. Maka Abu Bakar masuk ngobrol sama Nabi dan kedua pahanya masih tersingkap. Kemudian Umar masuk minta izin ketemu Nabi, Nabi izinkan. Kemudian ngobrol dengan Umar bin Khattab dan kedua paha Nabi masih apa? Tersingkap. Tatkala Utsman masuk, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pahanya, maka Aisyah bertanya, tadi Abu Bakar masuk, Umar masuk, engkau membiarkan pahamu terbuka. Tatkala Utsman masuk, kenapa kau tutup pahamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala astahi min rajulin yastahi minhu al malaika. Kenapa aku tidak malu kepada seorang yang malaikat malu kepadanya? Ya. Tapi ini dalil bahwasanya paha bukan apa? Aurat. Karena Nabi membiarkan pahanya dilihat Abu Bakar, pahanya dilihat oleh apa? Umar. Taib. Hadis berikutnya yang panjang juga masih masalah paha. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, qala haddatsana Ismail bin Ulayyah, qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anasin. Ini hadis Anas yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di awal bab, bahwasanya Anas, hadis Anas yaitu Nabi membuka pahanya, dan hadis Anas lebih sahih daripada hadis Anas yang di mana paha Nabi dibuka lebih sahih daripada hadisnya Jarhat yang Nabi suruh nutup paha. Dari Anas, anna Rasulullah SAW goza Khaybar. Rasulullah SAW memerangi kota Khaybar, itu melawan orang Yahudi. Mereka kabur dari kota Madinah ke Khaybar, kemudian mereka cari masalah, akhirnya Nabi perangi Khaybar. Fasolaina indaha solatal ghadati bighalas. Maka kami sampai di Khaybar, kami pun solat di solat subuh di Khaybar, tatkala masih remang-remang. Farakiba Nabiullah SAW, maka Nabi pun menaik tunggangannya. Warakiba Abu Talhata, dan Abu Talha suaminya Ummu Sulaim. Abu Talha bapak tirinya Anas. Abu Talha bapak tirinya siapa? Anas. Anas anaknya Ummu Sulaim. Bapaknya Anas kafir, ya. Kemudian cerai, kemudian entah meninggal, ya. Kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Maka Abu Talha adalah bapak tirinya Anas bin Malik. Maka Abu Talha pun naik, ya. Wa raqiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha, dan aku pun dibonceng oleh Abu Talha. Fa ajra Nabiullah fi zuqaqi Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di lorong-lorong kota Khaybar. Wa inna rukbatayya latamassu fakhidhan Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kedua lututku menyentuh paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua lututku, ya, atau rukbati, sungguhnya lututku menyentuh paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma hasara al-izar an fakhidhihi. Kemudian Nabi menyingsingkan sarungnya dari sehingga tampak pahanya. Hatta ini anzuru ila bayadhi fakhidhi Nabiyillah, sampai aku melihat putihnya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala al-qaryah. Ini jadi yang perhatian kita di sini, bahwasanya lutut Anas menyentuh siapa? Paha Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuka, angkat sarungnya, ya, kata para ulama, ya. Nanti ada dua pendapat, ada yang mengatakan tersingkap sarungnya, dalam sebagian riwayat fan hasara fakhidhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersingkap sarungnya. Namun dalam riwayat Bukhari tidak. Dalam riwayat ini fahasara, Nabi yang menyingkap sarungnya sehingga tersingkap apa? Pahanya. Buat apa? Agar Nabi bisa mudah untuk mengendarai tunggangannya, entah kuda entah unta, ya. Sehingga Nabi sengaja menyingkap sarungnya. Tatkala Nabi sampai masuk ke negeri atau kota dalam Khaybar, qala Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Kata Nabi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kota Khaybar akan hancur, itu akan kalah. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundzirin. Sungguhnya kita kalau sudah sampai di pelataran suatu kaum, maka sungguh buruk pagi hari orang-orang yang telah diberi peringatan, yaitu mereka sudah diberi peringatan tidak mau menurut, maka Nabi perangi dan mereka akan mengalami keburukan. Qala hasalatan, Nabi mengucapkan tiga kali. Qala wa kharajal qaumu ila amalihim, padahal di pagi hari itu orang-orang mereka tidak tahu Nabi bakalan menyerang, mereka baru keluar menuju pekerjaan mereka.
Faqalu Muhammad, mereka kaget. Mereka berkata, Muhammad, Muhammad. Qala Abdul Aziz, Abdul Aziz sang perawi berkata, wa qala ba'du ashabina wal khamisu. Dan mereka mengatakan al-khamis, al-khamis maksudnya al-jaysh. Muhammad bawa pasukannya, Muhammad bawa pasukannya untuk menyerang menyerang kita. Jadi heboh karena Nabi sudah datang dengan pasukannya, maka orang-orang Khaybar, orang Yahudi berteriak Muhammad wal khamis. Muhammad wal khamis. Al-khamis dari khamis, khamis itu lima bahasa Arab. Khamis artinya apa? Lima kan. Senin, Ahad satu, Isnin apa? Selasa. Arbi'a tiga. Terus al-khamis Selasa tiga. Terus Arbi'a empat, benar. Saya lupa bahasa Arab. Ahad, Isnin, Isnin dua. Selasa, Selasa tiga. Arbi'a empat. Khamis lima. Jadi Khamis itu hari yang kelima. Kenapa disebut pasukan dengan Al-Khamis? Kata para ulama, karena pasukan dibagi menjadi lima, lima tim. Ada namanya Al-Muqaddimah bagian depan, ada namanya Saqo bagian belakang, Al-Janahan kanan dan kiri, dan Al-Qalb tengah-tengah. Jadi pasukan biasanya seperti itu lima, maka mereka sebut pasukan dengan istilah lima. Karena lima tim datang untuk menyerang. Ini secara bahasa. Qala fa asabnaha anwatan, maka kami pun berhasil menguasai Khaybar dengan paksa, bukan dengan perdamaian, tapi memang diserang. Fajumi asabyu, maka kemudian tawanan-tawanan dikumpulkan. Faja'a Dihyatu, datanglah Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu, faqala ya Nabi Allah, a'tini jariyatan minas sabi. Ya Rasulullah, berikanlah kepada aku budak wanita dari budak-budak yang kita tawan. Ghanimah, dia ingin minta-minta budak wanita. Qala idhab fakhudh jariyatan. Kata Nabi, pergilah engkau dan ambillah seorang budak wanita. Fa akhadha Safiyyah binti Huyai. Ternyata yang dipilih oleh Dihya Safiyyah binti Huyai. Ini budak yang cantik jelita ya. Dihya pintar milih ya. Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu mengambil Safiyyah binti Huyai. Faja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Nabi lapor. Faqala ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, ataita Dihyata Safiyyah binti Huyai Sayyidata Quraidah wan Nadhir. Ya Rasulullah, engkau telah memberikan kepada Dihyah Safiyyah. Safiyyah itu kalah dalam peperangan, kemudian ditawan oleh Nabi dalam tawanan tersebut. Kenapa Anda memberikan kepada Dihyah Safiyyah binti Huyai, dan dia adalah putri atau apa namanya, wanita terhormat dari kalangan Bani Quraidah dan Bani Nadhir, yaitu wanita Yahudiyah yang mulia, dan Safiyyah dari keturunan Harun, Nabi Harun alaihissalam. La tasluhu illa laka, itu Safiyyah tidak cocok kecuali untuk engkau wahai Rasulullah. Buat Dihya enggak cocok, buat Anda aja ya Rasulullah. Qala ud'uhu biha, panggil itu Dihya dan bawa itu Safiyyah ke sini. Faja'a biha, maka datanglah Dihya bawa Safiyyah. Falamma nadhara ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi lihat Safiyyah, Nabi tertarik. Hai manusia ya. Qala, maka Nabi berkata, khudh jariyatan minas sabi ghairaha. Ambil budak yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil budak yang lain. Qala fa'ataqaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha. Lantas Nabi pun memerdekakan Safiyyah dan Nabi menikahinya. Faqala lahu Thabit, Thabit berkata, ya Abu Hamzah. Thabit al-Bunani bertanya kepada Anas, ya Abu Hamzah, ma asdaqaha, apa maharnya? Qala nafsaha, yaitu Nabi memerdekakan Safiyyah, itulah maharnya. Karena budak itu kalau diberdekakan bayar kan, butuh biaya. Nah, biaya memerdekakan Safiyyah itulah maharnya menikahi Safiyyah. A'taqaha wa tazawwajaha. Nabi memerdekakan dia dan Nabi menikahinya. Hatta idza kana bi tariq jahazatha lahu Ummu Sulaim. Maka tatkala di tengah perjalanan, maka Ummu Sulaim pun mengerias, merias, karena Nabi belum menikahinya, tapi belum ketemuan, belum malam pertama. Yeah. Maka kemudian Ummu Sulaim pun merias Safiyyah untuk diserahkan kepada Nabi. Fa'ahdatha lahu minal lail. Di malam hari kemudian Safiyyah diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asbah Nabi sallallahu alaihi wasallam arusan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pengantin baru. Nabi sudah menggauli Safiyyah.
Faqala man kana indahu syai'un falyaji' bihi. Tapi Nabi belum walimah. Karena Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, yang punya sesuatu bawa, kita bikin walimah. Ada yang punya makanan, tolong kirim. Wa basata nita'an, maka Nabi pun mulai membentangkan kain yang terbuat dari kulit, ya. Itu baju yang terbuat dari kulit. Maka sahabat-sahabat pun datang kumpulkan makanan untuk bikin walimah. Faja'ala rajulu yaji'u bitamar. Ada orang datang bawa korma. Waja'ala rajulu yaji'u bisamn. Ada yang datang bawa minyak samin. Qala wa ahsabuhu qad dzakara sawiq, dan ada yang datang bawa sawiq. Sawiq itu makanan campuran antara korma dengan dakik dengan tepung. Qala fahasu haisan, dan mereka pun bikin hais. Hais itu tadi korma dicampur tepung dicampur minyak samin, namanya hais. Ini dulu makanan favorit kalau kita buka puasa di Madinah. Ya. Pertama saya datang ke Madinah, saya lihat makanan enak namanya hais, ya. Itu campuran antara korma dengan dakik dengan tepung dengan minyak. Itu paling favorit kalau buka puasa. Tapi sekarang dilarang, ya. Ya. Karena kalau dia tumpah dari tempatnya nempel di karpet susah dibersihkan. Akhirnya pihak Masjid Nabawi sekarang melarang memasukkan hais dalam Masjid Nabawi. Dahulu antum kalau ke sana bisa makan setiap buka puasa Senin atau Kamis. Fakanat walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah walimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang walimah Nabi cuma sangat apa? Sederhana, ya. Baik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Sofiyah dari Dihyah? Maka para ulama menjelaskan, ada yang mengatakan bahwasanya maksud Nabi, ambillah waktu dia minta izin, Rasulullah boleh saya ngambil budak? Maksudnya Nabi mengatakan, ya ambil, tapi yang budak-budak biasa. Jangan mengambil yang istimewa. Ternyata dia ambil yang istimewa. Kalau dia ambil istimewa, Nabi takut yang lain cemburu. Ya salah, siapa suruh terlambat. Yang lain khawatirnya apa? Cemburu. Maka Nabi ingin menjaga perasaan di antara para sahabat, maka itu buat Nabi, yang lain biar sama rata. Karena Sofiyah apa? Spesial. Ya. Tapi kemudian Nabi memberikan kepada Dihyah iparnya Sofiyah yang juga mulia, ya, yaitu adik iparnya atau kakak iparnya perempuan, ya, ya, diberikan kepada Dihyah. Ada yang mengatakan Nabi mengganti Sofiyah dengan 7 budak yang lain, ya. Silakan copy nih, yang penting Sofiyah berikan kepada aku, ya. Intinya Sofiyah akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwasanya walimah kalau memang tidak punya duit tidak harus mewah-mewah, ya. Daripada berutang sana berutang sini, akhirnya setelah menikah malam pertama mikirin utang, ya. Yang sederhana yang ada lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walimah terkadang dengan kambing, terkadang dengan yang mewah, terkadang cuma dengan makanan sederhana, ya. Kemudian juga ini dalil bahwasanya boleh walimah setelah dukhul, setelah menggauli wanita, walimahnya belakangan boleh. Tidak mesti harus walimah dulu baru apa? Menggauli. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli Sofiyah dahulu baru kemudian walimah belakangan. Makanya sebenarnya berpendapat ada yang mengatakan walimah itu setelah apa namanya? Menggauli, bukan persiapan menggauli, tapi setelah menggauli baru bikin walimah. Namun pendapat yang benar sebelum atau sesudah tidak jadi masalah. Yang penting setelah nikah. Yang menjadi perhatian kita di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pahanya. Rasulullah SAW membuka pahanya. Taib hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas tentang masalah aurat. Masalah aurat. Aurat, ya, para ulama membahas, ya, dua model. Ada aurat dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Aurat di luar sholat, ya, ada 3 kondisi. Yang pertama, jika dia bersama yang lain, jika dia bersama yang lain, orang lain maksudnya.
bersama orang lain. Yang kedua, jika dia bersama istrinya. Yang ketiga, jika dia bersendirian. Nah, jika dia bersama istrinya, maka tidak apa-apa. Saling melihat aurat tidak jadi masalah. Dan dalilnya terlalu banyak. Jadi antaranya waktu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, apakah boleh seorang laki melihat aurat istrinya atau sebaliknya? Maka Aisyah menjawab, kuntu ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam naktasilu jami'an, aku dan Nabi kami mandi junub bersama-sama. Sehingga kata Ibnu Hajar, ini dalil bahwasanya suami boleh melihat kemaluan istri, istri boleh melihat kemaluan apa? Suami. Maka jika bersama istrinya boleh saling melihat. Yang jomblo mohon maaf ya. Jika dia bersama orang lain, maka auratnya harus ditutup. Harus ditutup. Jika dia bersendirian bagaimana? Ya, yang lebih afdol tertutup, ditutup juga sebagai adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah hadis Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, auratun auratuna ma na'ti minha wa la nadhar, ma na'ti minha wa ma nadhar, ya Rasulullah, aurat kami mana yang boleh kami buka dan mana yang tidak boleh kami buka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk, jagalah auratmu kecuali kepada istrimu dan kepada budak wanitamu. Tidak perlu dijaga aurat, karena seorang laki boleh menggauli istrinya dan juga boleh menggauli budak wanitanya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, idza kana alqaumu ba'dhuhum fi ba'd, bagaimana Rasulullah kalau kita sedang kumpul satu dengan yang lainnya, sama laki-laki sama wanita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannahu fala yarayannaha, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mampu tidak seorang pun melihat auratmu, maka lakukanlah. Artinya harus ditutup. Ya, aurat itu dalam bahasa Arab artinya aib, itu suatu yang aib untuk dibuka, suatu yang qabih, aib untuk dilihat, ya. Orang yang melihat aurat maka dia tercela. Maka dia tercela, maka disebut dengan aurat, karena aurat dalam bahasa Arab artinya aib, suatu yang aib. Maka kata Nabi, kalau sedang bersama yang lain maka hendaknya tutup auratmu. Kemudian wa idza kana ahaduna khaliyan, Rasul, kalau kita sendirian bagaimana? Kata Rasulullah sallam, wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas, Allah lebih utama untuk kau malui dibandingkan manusia. Oleh karenanya kalau orang sendirian, ya, maka jangan juga dia telanjang, ya. Ya. Mau telanjang bulat, mau telanjang kotak, jangan, ya. Hendaknya dia tutup kemaluannya, ya. Dia hanya membuka kecuali ada keperluan, tapi kalau ada keperluan seperti buang hajat dan yang lainnya, ya, tapi kalau dia sama istrinya tidak ada masalah karena ada kebutuhan untuk saling melihat, bahkan terkadang mungkin kepuasan tidak tercapai kecuali saling melihat di antara mereka, ada keperluan, maka syariat membolehkan jagalah auratmu kecuali kepada pasanganmu, enggak ada masalah. Baik, sekarang batasan aurat ini, batasan aurat, kita bicara tentang batasan aurat. Batasan aurat yang pertama, aurat lelaki. Adapun aurat lelaki, ya, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ada khilaf, ya. Khilaf. Ada yang mengatakan aurat cuma asau'atan, yaitu kubul dan dubur saja. Saja. Ini satu riwayat dari mazhab Malikiyah. Kemudian ada yang mengatakan aurat adalah
dari antara, bukan dari, antara pusar sampai lutut. Lutut. Berarti paha masuk aurat enggak? Hah? Antara pusar sampai apa? Lutut. Berarti pusar tidak masuk, lutut juga tidak? Tidak masuk. Ini jumhur ulama. Ini riwayat dari Malikiyah. Malikiyah. Atau salah satu pendapat dari Malikiyah. Adapun ini adalah jumhur. Jumhur ulama. Yaitu riwayat dari Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, Hambaliyah, Syafi'iyah, kemudian Hambali, riwayat dari Malik, dari Malikiyah, kemudian yang berikutnya ada yang mengatakan yaitu lutut termasuk aurat. Ini pendapat Abu Hanifah. Karena dalam sebagian riwayat hadis, ar-rukbatu aurat. Ada hadis, ar-rukbatu aurat. Lutut itu aurat, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya dhaif. Ini, ya, kira-kira, ya, pendapat para ulama. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya semua sepakat bahwasanya kubul dan dubur adalah apa? Aurat. Adapun selain kubul dan dubur maka ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya aurat adalah antara pusar sampai lutut, berarti paha termasuk, ya. Kemudian ada yang mengatakan lutut bahkan termasuk apa? Aurat, ya. Taib. Mana yang lebih hati-hati? Tentu yang lebih hati-hati adalah pendapat jumhur. Karena hadis jarhat tadi, hadis jarhat yang mengatakan Nabi berkata al-fakhidha aurat, paha termasuk apa? Aurat. Maka lebih hati-hati adalah pendapat jumhur ulama. Bagi yang berpendapat bahwasanya aurat cuma kubul dan dubur, artinya kalau orang sholat kelihatan pahanya, kelihatan pahalanya, maka tidak batal. Dan banyak ulama yang mengatakan demikian. Banyak mengatakan orang yang sholat pahanya kelihatan maka tidak mengapa. Karena hadis-hadis tadi yang kita sebutkan. Makanya mereka ini pun membagi aurat menjadi dua. Ya. Ada namanya aurat mughalladhah, yaitu aurat besar. Kemudian ada aurat mukhaffafah. Aurat mukhaffafah, aurat ringan. Aurat besar maksudnya apa? Kubul dan dubur, kemaluan dan dubur. Adapun aurat ringan selainnya seperti paha, kemudian apa? Pantat, bokong, itu semua termasuk aurat yang ringan. Makanya dalam masalah jika seorang sholat kemudian terbuka aurat yang ringan, batal atau tidak, masalah khilaf di kalangan para ulama. Karena berdasarkan khilaf dalam masalah ini. Paham sampai sini? Namun kita bilang yang hati-hati, ya paha sebaiknya ditutup. Tapi kalau ada yang membuka pahanya, tidak bisa kita ingkari, karena ini memang masalah apa? Khilaf, karena hadis-hadis menunjukkan Nabi terbuka pahanya, Nabi membuka pahanya. Ya. Sebagian jumhur mengatakan itu kemungkinan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Nabi berkata paha adalah aurat. Kemudian aurat wanita. Aurat wanita mungkin bisa kita bagi dua, ya. Di hadapan sesama wanita ya. Kemudian di depan lelaki. Pendapat yang benar bahwasanya aurat wanita kalau sesama wanita maka sama seperti masalah aurat lelaki. Sama seperti aurat lelaki. Bahwasanya wanita itu
auratnya di hadapan wanita yang lain adalah pusar sampai apa? Lutut. Ya. Ini sama seperti aurat lelaki, yaitu antara pusar sampai lutut. Khilafnya sama dengan khilaf yang di atas. Khilafnya sama dengan khilaf yang di atas. Artinya apa? Kalau ibu-ibu ketemu ibu-ibu, boleh misalnya kelihatan dadanya, ya. Dia misalnya harus menyusui anaknya, dia keluarkan buah dadanya untuk menyusui anaknya, enggak ada masalah, ya. Artinya terlihat, ya. Tapi kalau paha hendaknya dia tutup. Pahanya hendaknya dia tutup. Karena tidak boleh dilihat oleh wanita yang lain. Bukan berarti bahwasanya kalau perempuan ketemu perempuan cuma pakai sarung pusar sampai lutut, di atas kebuka, enggak. Maksudnya tetap seorang beradab, ya. Ketemu wanita dan wanita beradab, tetapi kalau ada keperluan harus kelihatan bagian dadanya, maka tidak ada masalah, karena itu bukan aurat di antara wanita. Kecuali ditakutkan fitnah, wanita ini ternyata ada kelainan, misalnya ada lesbian yang lainnya, maka itu lain cerita. Tapi kalau dalam kondisi normal, bahwasanya bagian atas ini bukan aurat. Demikian juga betis, ya, di lutut dan di bawah, maka ini juga bukan aurat. Oleh karena saya ingatkan kepada ibu-ibu, terkadang mereka menggambang-gambangkan duduk di antara ibu-ibu, kemudian pahanya kelihatan, tidak boleh. Ya, paha tetap ditutup sebagaimana pendapat jumhur ulama. Tetapi kalau wanita di hadapan lelaki, maka para ulama sepakat seluruh tubuh wanita adalah aurat. Mereka hanya khilaf pada tiga hal. Mereka hanya khilaf pada tiga hal. Tiga hal, yaitu wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Maka ini ada khilaf. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau di hadapan lelaki, maka wajah juga aurat. Ini pendapat sebagian ulama Hanabilah. Di antara dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya aurat di hadapan lelaki, ya, beda dengan kalau dalam salat wajah dibuka. Tetapi kalau di hadapan lelaki, ya, maka wajah pun aurat, maka hendaknya ditutup. Dan itu kebiasaan para salaf dahulu. Mereka bahkan tatkala berhaji, mereka tidak boleh pakai niqab, tapi kalau ada laki-laki lewat, maka mereka menutup wajah mereka. Ya. Ini pendapat sebagian ulama Hanabilah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat. Boleh dilihat oleh lelaki. Meskipun lelaki dianjurkan untuk menundukkan pandangan, kalau mereka terfitnah, mereka harus tundukkan pandangan. Tetapi wanita boleh keluar dengan terbuka apa? Wajahnya. Itu pendapat madhab Syafi'iyah. Ya, adapun ulama Hanabilah kebanyakan di Arab Saudi, mereka merajihkan wajah termasuk apa? Termasuk aurat, sehingga mereka mewajibkan cadar. Jadi beda, kita bahas aurat tatkala ketemu laki-laki dengan aurat tatkala apa? Salat, ya. Ini sekarang kita bahas tentang aurat di hadapan lelaki. Maka pendapat pertama mengatakan wajah termasuk, semua termasuk aurat. Wajah, kedua telapak tangan dengan juga kedua kaki, semuanya aurat. Dia hanya buka yang perlu untuk melihat, ya. Mata satu atau dua mata boleh. Lainnya di aurat. Tidak boleh terbuka. Pendapat kedua, pendapat jumhur ulama, yang antaranya madhab Syafi'iyah di negeri kita, yaitu wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. Berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagatil mar'atul mahid, ya, fala yura minha ila hadha wa hadha." Jika seorang wanita sudah mencapai dewasa, sudah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Maka Nabi mengatakan al-wajh wal kaffain, cuma wajah dan apa namanya? Telapak tangan, ya. Telapak tangan. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Abu Hanifah, bahwasanya yang bukan aurat tiga-tiganya, wajah, telapak tangan dan kedua kaki. Sehingga mereka mengatakan kedua kaki bukan aurat. Sehingga kalau kita ke Madinah, antum sering lihat orang-orang dari IPB, India, Bangladesh, apa? India, Pakistan, Bangladesh. Mereka rata-rata bermadzhab Hanafi.
Sehingga mereka kadang sholat, kaki mereka terbuka dan lutut mereka tidak mengapa. Karena mereka berpendapat bahwasanya kedua kaki bukan apa? Aurat. Kedua kaki bukan aurat. Ini maksud saya masalah khilaf. Kita ikuti aja pendapat yang lebih hati-hati. Bahwasanya perempuan adalah aurat. Kalau perlu kita bilang wajah aurat. Ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa madhab syafi'iyah. Ya. Cuma saya anjurkan bagi ibu-ibu yang cantik, tolong tutup wajahnya. Ya. Yang enggak cantik juga tutup. Ya. Maksudnya, tapi ada yang cantik spesial semua orang ngelihat, tolong ditutup. Kasihan yang melihatnya. Tapi kalau buat dilihat jomblo ya, untuk dilamar ya boleh ya. Nazar, dinazar ya. Taib, sekarang kita bahas tentang aurat dalam sholat. Aurat dalam sholat, ya. Ini tadi batasan aurat apa di luar sholat. Azan kah? Aurat dalam sholat, maka bisa kita bagi dua, ya. Aurat lelaki. Atau bukan aurat, tapi apa ya, aurat dalam sholat ya. Untuk lelaki, apa yang harus ditutup? Apa yang harus ditutup? Maka yang rajih adalah kembali kepada khilaf di atas, ya. Hukumnya kembali pada khilaf masalah aurat di luar sholat. Di luar sholat. Tetapi madhab Hambali mewajibkan menutup dua pundak, menutup kedua apa? Pundak. Dan ini yang kita sebutkan pendapat yang dirojikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahwasanya kalau seorang memiliki kemampuan untuk menutup dua pundaknya, maka hendaknya dia menutup kedua pundaknya tatkala sedang sholat. Nah kalau ternyata dia punya kain untuk menutup dua pundaknya, tapi dia tidak menutup pundak, hanya pakai sarungan saja. Kemudian dia sholat, padahal bajunya ada, selendangnya ada, ya. Ya, kalau tadi sahabat dia pakai kain satu tapi dia lipatkan ke atas supaya menutup apa kedua pundak. Ini sengaja dia pakai sarungan aja, atasan terbuka. Bagaimana hukumnya? Maka khilaf, ya. Jumhur ulama mengatakan tetap sah karena ini tidak ditutup tidak mengapa karena ini bukan aurat. Karena ini bukan apa? Aurat. Tetapi madhab Hambali mengatakan wajib ditutup. Wajib ditutup ini dua. Kalau tidak ditutup dengan sengaja maka dua pendapat, ada yang mengatakan dia berdosa dan sholatnya sah. Sebagian madhab Hambali mengatakan sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan ini disebut dengan mufradat al-Hambali. Madhab al-Hambali yaitu pendapat yang Imam Ahmad bersendirian. Menyelisihi tiga imam yang lainnya. Dan saya lebih condong kepada madhab Hambali. Karena ada dalil yang ada. Bahwasanya wajib untuk menutup apa? Dua pundak tatkala sholat. Ya. Jika memang ada baju. Kalau tidak ada baju ya terpaksa. Bagian bawah saja enggak ada masalah. Tapi kalau ada kemampuan menutup atas, maka harus menutup bagian atas. Ya. Taib azan dulu, baru kita lanjutkan sebentar. Taib kita lanjutkan. Ya. Adapun aurat wanita. Wanita, maka ketika sholat, harus tertutup semuanya. Semuanya, ya. Beda kalau, meskipun di depan mahramnya, meskipun dia sendirian. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan ini dibuka, ya. Bahkan wajah tidak boleh ditutup. Wajah tidak boleh ditutup tatkala sedang sholat. Menurut madhab Hambali, wajah tidak boleh ditutup
kecuali kalau ada lelaki asing. Asing, maka dia sholat dengan cadar. Dengan bercadar. Ini pendapat mazhab Hambali. Karena mereka menganggap wajah adalah apa? Aurat. Di luar sholat wajah adalah apa? Aurat. Makanya kalau mereka sholat, seorang wanita sholat di hadapan para laki lain, maka dia tutup apa? Tutup wajahnya dan dia sholat. Adapun kalau tidak ada lelaki asing, maka dia wajib membuka wajahnya. Ya. Inilah ya kaitannya tentang aurat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita buka tanya jawab. Pertanyaan pertama tentang derita jomblo ya. Ustaz, insyaallah di bulan ini anak akan menikah, alhamdulillah. Tapi orang tua dari keluarga Ahwat meyakini ada hari baik dan ada hari buruk. Dari situ mereka mencocokkan tanggal lahir anak dan keluarga menurut perhitungannya. Sedangkan pihak keluarga anak sudah menjelaskan bahwa semua hari itu baik. Tanggal pernikahan pihak Ahwat yang menentukan. Apakah saya berdosa Ustaz jika mengikuti penanggalan pihak Ahwat? Tidak berdosa. Antum sudah sampaikan yang berdosa orang tua mereka yang meyakini calon mertua, bapak mertua yang meyakini hal tersebut, dia yang berdosa. Adapun antum, tinggal nikah aja, jangan tunda-tunda lagi. Ya. Ustaz, apa beda sunnah dan mustahab? Sama, kalau sunnah itu biasanya ada dalilnya. Ya. Kalau mustahab artinya dianjurkan, disukai. Ini istilah para ulama. Ya, terkadang mustahab dimaksudkan adalah disunnahkan. Makanya kalau disunnahkan itu maksudnya Nabi kerjakan. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi ada perkataan disukai, dianjurkan. Seperti tadi kita mengatakan, dianjurkan kita memilih pendapat yang keluar dari perselisihan. Ini tidak ada dalilnya, bukan perkataan Nabi, tapi itu adalah suatu yang baik. Maka dikatakan apa? Dianjurkan. Seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat. Mereka tidak mengatakan disunahkan, karena mengatakan disunahkan enggak bisa. Karena Nabi memang tidak pernah melafalkan apa? Niat. Tapi mereka memilih kata dianjurkan. Dianjurkan. Ya. Apakah sah sholat di belakang imam yang kita ketahui dia pemabuk? Karena yang saya tahu sholat amalan seorang mabuk tidak diterima selama 40 hari. Bolehkah Ustaz? Pendapat yang rajih, jika dia lagi imam lagi tidak mabuk, maka sholatnya apa? Sah. Adapun tidak diterima, maksudnya bukan tidak sah sholatnya, tapi pahalanya tidak ada. Orang yang mabuk, setelah dia sadar, wajib sholat atau tidak? Tetap wajib sholat. Jangan kita bilang, dia bilang, 40 hari saya tidak wajib sholat. Kafir ente bilang. Enggak, dia tidak tetap wajib sholat, tetapi yang tidak diterima apanya? Pahala. Tapi sholatnya sah. Tapi berusaha kalau kita tahu imamnya tukang mabuk, cari imam yang lain. Jangan berimam kepada orang yang tukang teler. Bagaimana hukum wanita memakai celana panjang saat bekerja? Ini dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya wanita kan tidak boleh memakai pakaian yang menunjukkan lekukan tubuhnya. Makanya kalau dia pakai jilbab, hendaknya sampai di bawah agar tidak kelihatan lekukan antara ketiaknya dengan dadanya. Ya. Kalau dia pakai rok, maka roknya panjang agar tidak terlihat lekukan antara kaki satu dengan kaki yang lainnya. Kalau dia memakai celana panjang, ya khawatirnya terlihat lekukan apa? Tubuhnya. Kelihatan dia kurus atau gendut atau gimana. Ya, itu ada penilaian sendiri bagi laki-laki. Makanya tidak boleh. Yang benar tidak boleh. Kecuali dia setelah pakai celana, kemudian dia pakai apa? Rok di atasnya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya. Tetapi kalau hanya pakai celana saja, dengan kelihatan lekukan pisah antara kaki kanan kaki kiri, maka itu tidak diperbolehkan. Ustaz, mohon tambah durasinya sampai jam 8. Supaya aduh, masih lama kalau jam 8. Mohon maaf,
saya ilmunya terbatas dan tenaganya terbatas. Saya sudah puluhan kali mengikuti taklim di Masjid Asra, tetapi ketika azan tidak pernah mendengar ikhwan menjawab azan. Bagaimana mengamalkan hadis di atas? Tentunya seorang tatkala mendengar azan, dia mengikuti muadzin, faqulu mislama yaqul muadzin, hendaknya dia ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini teguran dari ikhwan kita, ya, hendaknya diperhatikan. Meskipun menjawab azan hukumnya apa? Sunnah, tetapi hendaknya kita tidak meninggalkan sunnah tersebut. Kalaupun terlewatkan, jangan lupa baca doa setelah azan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, aurat dalam salat. Saya kadang salat di belakang orang yang terbuka auratnya, ya. Terlihat belahan pantatnya. Waduh. Karena mungkin pakai jeans, tidak pakai alat ikat pinggang berbentuk celengan atau telepon koin. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya apa? Apakah sholatnya sah dan terbuka aurat seperti itu? Tadi kita sudah kita bahas, belahan pantat itu aurat besar atau aurat ringan? Enggak, aurat ringan. Dubur yang aurat besar. Kubul dan dubur. Kubul dan apa? Dubur. Adapun pantat, ya, itu setengah-setengah. Tapi intinya dimasukkan dalam aurat yang mukhaffafah. Maka orang yang Allah mengatakan kalau terlihat aurat yang ringan kemudian dalam waktu yang lama tidak membatalkan apa? Salat. Tapi hendaknya kita tegur aja. Ada yang mengatakan terlihat sedikit pun batal. Ini masalah khilaf memang. Masalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi tidak apa kita tegur dia, ya. Bilang mohon maaf Mas, itu mengganggu pemandangan. Mungkin dia enggak sadar, kasih tahu, ya. Kasih tahu sama dia. Siapa tahu dia tidak tahu. Kita kasih nasihat baik-baik. Apakah aurat wanita berlaku sama antara di hadapan wanita muslim dan wanita kafir? Ada khilaf di kalangan para ulama. Firman Allah au nisaihin, ya. Atau wanita-wanita mereka, wanita-wanita kaum muslim, nisaihim dalam Al-Qur'an, ya. Ayatnya gimana? Nisaihim atau nisaihin? Intinya wanita-wanita di antara mereka ini ada khilaf, ada yang memahami mafhum mukhalafah dari ayat ini, ya. Sehingga mereka mengatakan wanita muslimah di hadapan wanita kafir sama seperti di hadapan lelaki. Sama seperti di hadapan laki. Oleh karenanya tidak boleh seorang wanita membuka betisnya di hadapan perempuan kafirah. Tidak boleh. Namun pendapat yang lebih kuat, ya, bahwasanya perempuan, lelaki dan wanita sama saja dalam masalah aurat, sama saja dalam masalah aurat, ya. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW banyak wanita-wanita kafirah terkadang ketemu dengan istri-istri Nabi. Namun tidak ada cerita bahwasanya istri Nabi kemudian berhijab khusus tatkala ingin bertemu dengan wanita apa? Yang kafir. Oleh karenanya wanita muslimah sama wanita kafirah sama saja bagi seorang wanita, ya. Dalam surat An-Nur ayat 31 kata Allah Subhanahu wa taala au nisaihin. Jadi boleh terbuka menampakkan tidak pakai jilbab di hadapan wanita-wanita mereka. Tadi saya bilang inilah yang wanita-wanita mereka, ada yang mengatakan boleh membuka jilbab di hadapan wanita-wanita muslimah. Sehingga sebagian ulama mengambil mafhum mukhalafah, mereka mengatakan kalau begitu wanita kafir tidak boleh seorang wanita muslimah buka jilbab di hadapannya. Namun yang benar saya katakan tidak ada bedanya wanita muslimah dengan wanita apa? Kafir, dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala.
Aduh, panjang banget ya. Taib, ini ada pertanyaan-pertanyaan penting, tapi sampai sini sajalah ya. Kalau antum penting banget, antum ketemu ustadznya ya. Ini berkaitan dengan masalah-masalah penting. Berusaha ketemu ustadznya, tanya langsung ya. Saya atau yang lainnya ya. Demikian saja, mohon maaf atas keterbatasan ilmu dan waktu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.